rimbun guys, sudah rapat itu perantingannya. Oke guys, kembali lagi di channel Anton Pria. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa subscribe. Dukung terus ya guys, supaya Dede lu semangat bikin konten-konten yang menarik. Oke guys, jika bermanfaat, share di somat. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kembali lagi di channel Anton Pria. Tetap semangat, selalu berkarya, berinovasi, tidak merugikan orang lain guys. Oke, kali ini kita mau mengambil jenis tambat sapi guys, yang lagi viral. Ini masih bersama rekan kami Camat Teruhui. Salam perdongkelan Teruhui. Salam perdongkelan Teruhui. Yang selalu Teruhui semangat. Ini masih di jalanan dan di tepian sawah guys. Wuih, ini sawahnya lagi mau tandur. Dan ini menemukan motif yang sangat indah guys. Sangat indah dan sangat keren sekali. Ini akarnya guys. Nggak bercabang, istimewa guys. Dan ini sudah menyatu. Nah, nampak jelas kan. Ini sayangnya udah gelap malam, menjelang maghrib ini maksudnya. Wah, yang masih support channel Anton Pria, terima kasih. Yang belum bergabung bisa segera bergabung. Dipastikan subscribe itu gratis guys, supaya kita lebih semangat bikin konten-konten menarik tentang seputaran tanaman hias dan bakalan bonsai. Ini sangat bagus sekali guys, si daguri yang lagi ngehit. Dan ini perantingannya ini sudah rapat sekali, mantap guys, pokoknya mantap. Ini siap kita dongkel guys. Langsung dilubangi pelan-pelan saja Camat, biar tidak rusak dan masih terlihat bagus. Wih, cakepnya si daguri. Ini tuh rekan kami masih di sana guys, pinggir jalan. Pinggir jalan guys. Bentar guys. Oke Mat, mainkan Mat, jangan sampai rusak Mat. Mantap sekali ini Mat. Akarnya itu sangat indah guys. Ada dua jenis sidaguri guys, tambat sapi. Jangan sampai salah, yang satu itu perantingannya tidak kayak gini. Ini sangat bagus. Dan kalau sore hari ini bunganya sudah mulai menutup guys. Lain kalau pada siang itu sangat bagus sekali guys. Habitatnya itu yang banyak di sini di tepian jalan guys. Di tepian jalan ini sangat banyak sekali. Dan ini tari motif yang super keren ini guys. Mantap guys. Tuh ada dua cabangnya guys. Akarnya itu sudah dua, dan yang di tengah itu sudah
mulai merekat ini jadi satu, guys. Memang sangat indah. Udah, ini kelet. Udah lengket. Lengket alias kelet, guys. Ini kalau dibiarkan sebenarnya ini bisa merusak talut, guys. Makanya kita ambil saja ini daripada merusak talut yang ada di tepian sawah. Mendingan kita amankan ini buat koleksi. Banyak ini, guys. Sambil menunggu Cak Mat. Ini sebelah juga banyak ini. Putri malu, guys. Ini juga ada jenis putri malu. Tapi masih kecil-kecil, guys. Putri malunya ini, perantingannya ini masih kecil, jarang sekali kalau menemukan yang besar. Mantap, guys. Sangat rimbun, guys. Sudah rapat itu perantingannya. Sangat teruhui, guys. Pinggir jalan, guys. Pian jalan ini. Demi bonsai yang keren. Demi bonsai yang keren. Terngehit motifnya, karakternya sudah bagus sekali, guys. Mantap, guys. Ini sudah mulai azan maghrib, guys. Dukung terus, guys. Wah, ini sudah terjebol, kan, guys. Mantapnya guys, itu cabangnya itu, wah, istimewa sekali, guys. Mat sih, Cak Mat, ceklen dulu, Cak Mat. Seperti apa itu? Angkat, Mat, yang dulu, Mat. Rupanya, Mat. Rodo diteki-teki nasi. Kok gelap gulita, Mat? Di kuali, kuali ini hitam. Cak Mat, Cak Mat, Cak Mat, pindah, Cak Mat. Mantap, guys. Wah, itu, guys. Istimewa, guys. Oke, sekali lagi yang sudah support channel kami, terima kasih. Yang belum support bisa segera bergabung. Dipastikan subscribe itu gratis, guys. Biar kita lebih semangat bikin konten-konten yang menarik tentang seputaran tanaman yang bisa dibonsai yang ada di sekeliling kita, guys. Oke, cukup sekian review tambat sapi dari kami. Tetap semangat, terus berkarya, berinovasi dari hati. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap uhui.